seluruh jajaran forum koordinasi Kabupaten Blitar, KPU dan Bawaslu. Ini sudah geser sampai hari ini. Semuanya menjadi pintu pembuka kemudahan dan kelancaran kesuksesan seluruh penyelenggaraan sampai dengan kami semua turun ingin melakukan monitoring kesiapan dan kesiapsiagaan dalam proses penyelenggaraan pemilu besok pagi, apakah terkait dengan pilpres ataukah terkait dengan pileg. Apa yang harus kita lakukan, kita siap-siagakan, apakah pada proses distribusi C6, distribusi logistik, kemudian bagaimana time frame yang sering kali terviralkan jam 13 TPS tutup. Nah, kalau mereka sudah mendaftar, sudah mengisi C7, maka mereka harus diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Pakai mau ke mana?